Syederalon DPRK Aceh Barat Senin kemarin memanggil PT Mifa Bersaudara terkait sisa kontribusi perusahaan yang dilaporkan belum disetor ke Pemkab setempat. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat Ramli bersama dua wakil ketua Samsi Barmi dan Usman, turut hadir juga pejabat Pemkab Aceh Barat. Para pihak menyepakati untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Aceh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.